Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, masih di channel Jeng Atus dan masih bersama aku Atus. Sebenarnya udah malam banget sih, sekitar jam 23:30 malam. Sebenarnya pengennya mau tidur tapi lupa singkeran untuk malam hari ini, dan bertepatan untuk malam hari ini itu review 2 minggu pemakaian MS Glow Whiteningnya. Jadi aku langsung aja bakal kasih informasi ke juga ke kamu semua ya. Siapa tahu saat ini yang lagi pakai skincare MS Glow Whiteningnya dan juga yang udah pakai, yang mungkin mau tahu bagaimana perkembangannya dalam 2 minggu terakhir ini. Yang pastinya ini kondisi muka aku yang baru aja sebenarnya mau tidur, pengen tidur gitu ya, tapi karena belum skincarean lupa. Karena tadi lagi ngedit konten sedikit sama nidurin anakku baru aja tidur, jadi baru bisa untuk me time, untuk diri sendiri, untuk skincarean. Itulah ibu-ibu ya. Kalau anak-anaknya udah beres baru bisa ngurus yang namanya muka. Jadi bersyukur banget bagi kamu anak-anak muda ya yang di rumah ya, kalaunya mau tidur jangan lupa skincarean. Mumpung nggak ada yang diurus, kalau ibu-ibu nggak bisa urus anak dulu baru bisa skincarean seperti hari ini. Baik, langsung aja, ini ada beberapa udah aku siapin di muka aku untuk skincare pemakaiannya. Ini dia yang pastinya ada MS Glow-nya. Yang ini aku pakaiin untuk review 2 minggunya. Nah, untuk rangkaian apa aja yang aku pakai untuk malam hari ya. Oke, langsung aja ke tahapan pertama, yaitu aku biasa pakai toner. Nah, toner aku memakai yang ini, Brightly Essence Toner Scarlet. Jadi bagi kamu yang mungkin di rumah nggak pakai toner, bisa di skip aja, bisa langsung serum. Tapi aku pakai si toner dulu. Nah, ini untuk skincare malam ya, yang rutin aku pakai setiap hari. Nah, ini kebetulan 2 minggu, jadi aku kasih tahu ke kalian semua. Jadi kita pakaiin toner. Kita tunggu sebentar sampai meresap. Yang pastinya yang ini ya, si tonernya Scarlet Beauty Essence Toner. Jangan, kalau pakai toner lain boleh aja, yang penting sebenarnya cocok di muka kita. Udah ngeresap. Terus yang ke tahap kedua tuh serum. Serumnya aku sekarang pakai serum Scarlet Beauty Upper Serum yang ini, yang untuk kulit kering, normal, dan kombinasi untuk saat ini aku ya. Untuk kulit, nah ini dia, biasanya aku kasih di tangan 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, dan langsung aja balurin ke muka. Udah, kita tunggu sampai meresap. Terus ada lagi serum yang aku pakai, yaitu serum keduanya, yaitu aku memakai serum Scarlet Glow Tanning Serum ini. Jadi ini yang tahapan keduanya. Sebenarnya kemarin tuh karena ini aku yang review di beberapa untuk Scarlet, sayang untuk nggak dipakai, jadi aku pakai dan kesininya ternyata cocok gitu. Ini seperti ini. Ini kayaknya agak susah sih kalau serum Scarlet Glow Tanning ini. Jadi kasih sedikit di tangan. Oh ya, ini sudah serum Scarlet Brightly-nya udah meresap. Ini sedikit, terus tap lagi ke muka. Udah, tunggu sebentar sampai meresap. Ya, pokoknya kalau pakai serum ini kayak bau balsem gitu, dicampur dengan si toner tadi sama ini, pokoknya min banget, lembab. Nah, coba lihat ya, lembab. Jadi sebelum memakai si MS Glow ya udah lembab banget. Jadi bagi kamu yang mungkin mau memakai MS Glow Whitening Night Cream, yang mau sepaket bisa. Tapi kalau misalnya kalau kamu tanya juga, Jeng, aku mau pakai toner yang lain terus juga serum yang lain, bisa. Yang penting di sini intinya kalau memakai skincare itu
cocok di kamu. Jadi jangan nyampe misalnya lihat orang cocok kamu ikut-ikutan tapi malah balik nanti mukanya apa ya nggak bagus gitu, atau nanti malah tumbuh breakout atau tumbuh jerawat dan lain-lain. Mending yang cocok di kamu aja. Yang itu sih menurut aku. Terus pakai es krim apa krim dulu ya? Oh, es krim. Ice. Ini ice plus krim dari Duisel. Yang ini. Ini untuk di sekitaran mata sama sekitaran mata panda sini ya. Karena aku tuh ada mata panda sedikit coba nanti. Coba dilihat ya. Nih ada mata pandanya. Maklum karena udah umur 30-an. Jadi bagi kamu yang punya mata panda atau ada kantung-kantung di mata atau apa ya, mata hitam di sekitaran mata, itu beauty bagus banget. Kenapa jadi bagus? Sebenarnya ini di endorse sih sama mereka, tapi kesini-kesininya ini udah mau habis nih. Harus beli lagi. Wah, ini sedikit aja. Nah, ini pastinya untuk ice plus cream Duisel ini sangat melembabkan banget gitu. Udah, ini tahapannya ya, yang tahapan sebelum pakai MS Glow sebenarnya lumayan banyak sih. Aku enggak ya, ini ada toner, terus juga serum Scarlett Beauty Ever Serum, terus yang glow tanningnya, terus juga ada ice plus cream dari Duisel-nya yang bagus banget untuk mata panda yang kalau bangun tidur itu mata itu segar kelihatannya. Ini keren ya, keren banget. Jadi kamu wajib, walaupun mahal rasa ini wajib banget kita punya. Dan terakhir, ini cream andalanku yaitu MS Glow Whitening Night Cream-nya. Langsung aja. Ini udah mau habis, kemarin sempat dimainin anakku. Pokoknya kalau cream-creamnya ada di depan layar mamahnya atau lagi di bawah gitu, udah dimainin. Kalau nggak hati-hati, langsung kita kasih 4 titik atau 5 titik. Jangan lupa untuk leher biar sama teksturnya. Oke, udah selesai dipakein MS Glow Whitening Night Cream-nya. Dan ini review MS Glow Whitening Night Cream untuk 2 minggu atau 14 hariannya. Ini dia. Ini real di mukanya ya. Kamu bisa lihat. Bisa lihat kayak gini. Nah. Untuk kondisinya kalaunya terkelupas, enggak ada sama sekali terkelupas. Yang jerawat kemarin yang di sini udah hilang, terus yang di sini juga hilang, yang di sini yang hilang. Kemarin satu minggu keluar jerawat ya. Satu hari keluar, besok keluar, nanti berhenti, terus juga nanti buka lagi, terus ya lagi. Nah, di sini ada jerawat, kalau kamu lihat ini jerawat datang bulan ya, karena baru aja tadi datang bulan. Jadi wajar aja sih. Jadi bekas-bekas jerawat di sini sebenarnya bekas kalau mau datang bulan. Ada nggak sih di sini kalau yang maunya mens itu pasti jerawatan. Ini udah di sini. Ini untuk lehernya. Jadi kondisi lehernya. Nah, kalau menurut aku sih untuk 2 minggu ini untuk si MS Glow Whitening Night Cream ini melembabkan, melembutkan, menghaluskan, iya, juga membuat muka aku lebih cerah sedikit, nggak terlalu cerah banget. Terus juga yang kusamnya kemarin itu udah alhamdulillah mendingan, dan juga membuat kenyal, halus ya juga ya itu. Tapi kalau hasilnya cerah banget belum. Aku ngarapin sih sebenarnya, ada ngelihat temen aku yang pakai. Dia udah hampir habis 2 kali pakai yang ini, mukanya cerah. Yang kemarin itu agak kusam, terus karena dia kan hamil gitu kan, kusam, gak enak dipandang. Bayangin ya kalau ibu hamil itu kusamnya gimana ya, karena aku udah juga pernah ngalamin. Tapi kesini-kesininya dia katanya habis 2 paket dan itu mukanya cantik banget, aku suka.
Dan semoga seperti itu juga sih. Tapi sekarang sih alhamdulillah untuk muka seperti ini gitu. Nah, jadi untuk 2 minggu pemakaian aku si MS Glow Whitening Night Cream ini bakal aku lanjutin lagi nanti ke 3 minggunya bagaimana hasilnya. Semoga lebih cerah lagi karena aku menginginkan sebenarnya ekspektasiku pengen lebih agak cerah gitu biar kelihatan lebih Dan segini dulu untuk review aku. Jangan lupa untuk like, komen. Bagi kamu yang punya pengalaman yang lain tentang MS Glow ini atau tanya-tanya tentang MS Glow, bisa banget. Dan juga bagi kamu yang belum subscribe, klik dulu tombol merahnya sampai warna abu-abu. Dan juga jangan lupa aktifkan notifikasinya karena bakal ada hal-hal yang menarik yang bakal aku kasih ke kamu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.